rakan kita, kita ada Rosdin Sama. Apa khabar Rosdin Sama? Katanya selamat pagi pendengar setia serta warga kerja dengan FM dapat info terkini sambil-sambil berhibur. Moga semuanya sihat. InsyaAllah. Juga kita ada Yusof Adam. Terima kasih Yusof Adam yang menonton kita. Nor Raihan Mat Zain pun ada juga yang menonton kita pada waktu ini. Apapun, kita ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang sekarang ni sedang menonton CD menerusi. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Yang kita boleh dibawakan bersama menerusi berita, saluran berita RTM My Free View pada hari ini. Apa khabar Syamira dan juga Munawar di sana? Sehat ya? Kita doakan supaya semua rakan-rakan kita sehat di sana. Dan apa yang kita nak bawakan di Negeri Terengganu ni, ada sesuatu yang menarik. Kalau anda sinonimnya ikon Terengganu sendiri, iaitu haiwan penyu ini menjadi ikon di Negeri Terengganu. Tetapi apa yang istimewanya, kita nak ajak untuk pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Istimewanya, kita ada pusat konservasi penyu sebelum ini, iaitu di Kampung Rantau Abang akan dinaik taraf sebagai Hospital Penyu Negara. Hospital Penyu Negara. Penyu pun dah ada hospital sekarang ini. Sebab apa? Untuk memperkasakan lagi, semulalah Rantau Abang ini yang dikenali sebagai tempat penyu bertelur. Jadi untuk pemeliharaan, pemuliharaan akan dilakukan di sana. Dan apa yang istimewanya, akan dijadikan juga untuk pelepasan anak penyu ini akan ada berkala setiap tahun diunjurkan untuk dilakukan sedemikian. Jadi akan pelepasan anak penyu ini akan dilakukan setiap tahun. Dan sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang istimewa, yang ini yang telah pun dikongsikan bersama oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman, yang katanya ada sesuatu yang cukup menarik, iaitu Pusat Santuari Penyu Rantau Abang ni akan mempunyai galeri hidupan laut terancam. Kan? Jadi siapa-siapa yang nak tengok ataupun anda nak tonton sendiri yang akan dimuatkan, ditempatkan spesies dugong, ada paus dan juga ada ikan lumba-lumba yang bakal menarik pelancong-pelancong dari luar Negeri Terengganu ataupun dari luar negara yang nak datang ke Negeri Terengganu ni sebagai salah satu negeri yang mempunyai sektor pelancongan yang terbaik. InsyaAllah. Okay? Jadi kalau anda yang nak tahu lagi apakah yang akan dibawakan ataupun yang akan kita kongsikan pusat konservasi ini dinaik taraf sebagai Hospital Penyu Negara, kena bersama-sama dengan kami di Terengganu FM juga, kita akan cuba war-warkan dari semasa ke semasa. Dan sambil-sambil itu juga, insyaAllah kita doakan agar apa yang diharapkan oleh semua warga rakyat Negeri Terengganu ini dan juga anda yang berada di luar sana yang menantikan, yang menantikan sesuatu yang terbaik ini, kita doakan akan supayanya ia terlaksana. Macam Syamira dengan Munawar, pernah lihat tak dugong? Kalau pernah lihat, untunglah. Tapi kalau belum lagi, jom teman CD, kita pergi sama-sama. Okey, jadi apapun, kita kembali bersama-sama dengan Syamira dan juga Munawar di studio Selamat Pagi Malaysia yang dibawakan oleh berita, saluran berita RTM dan My Free View. Terima kasih kembali bersama anda. Baik, terima kasih. Terima kasih DJ CD. Sekarang ini kita ada